biar nggak penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, ini ada jajanan spesial. Berada di sekarang di daerah Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Jajanan kuliner yang populer banget dan rasanya juga enak. Kalau di sini juga terkenal bukan hanya rasanya tapi sausnya juga spesial. Nah, kalau penasaran, yuk kita lihat sama-sama. Tapi jangan lupa buat kalian yang ingin bepergian, jangan lupa untuk menggunakan masker dan cuci tangan sebelum melakukan sesuatu, atau bawa hand sanitizer kemanapun Anda bepergian. Biar nggak penasaran. Yang ingin saya perkenalkan di sini ada sempol, nyidam sempol. Nah, ini ada nyidam sempol nih. Tuh. Nyidam sempol. Nyidam itu artinya nyidam katanya sih. Yuk kita tanya aja langsung. Ada yang saya bisa bantu, Pak? Mas, nyobain sempolannya nih, Mas. Sempolannya berapa nih, Mas, per tusuknya? 5.004, Pak. 5.004. Ya, kalau gitu saya pesan 5.000. Sekalian apa besok nih, Pak? Sekarang dong, Mas. Ini 5.000 aja nih. Iya. Enggak kurang, bener? Belum. Ntar kalau emang ada. Yuk kita lihat proses masaknya ya. Coba, Mas, boleh dibantu? Ini kenapa minyaknya itu hitam ya, Mas? Hitam, boleh karena telur, Pak. Karena telur ya? Efek telur ini. Sebentar. Ini ada sedikit pertanyaan nih dari saya. Ini ada minyaknya, minyaknya itu kenapa agak hitam ya? Ini karena efek dari telur. Telur itu biasanya pengaruh di minyak. Jadi hitam. Jadi buat teman-teman sekalian, nggak ada masalah ya kalau minyaknya ini sebenarnya tiap hari ganti. Hampir tiap hari ganti, dan ini minyaknya karena efek dari telurnya itu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman semua yang ingin jajan di sini, itu minyaknya tiap hari itu dilakukan penggantian minyak yang terbaru, bukan yang lain ya. Oh iya, Mas, boleh tanya-tanya nih, Mas? Boleh. Ini cara ininya gimana sih, Mas? Ini ayamnya kenapa bisa enak dan spesial nih, Mas? Pasti kita pakai bahan bakunya ayam pilet, pastinya itu yang udah ya orang-orang mungkin pada tahu. Ayam pilet itu ya harganya juga lumayan. Pakai ayam fillet, Pak. Oh, jadi hanya ayam fillet dan tepung-tepung serta bumbu racikan lainnya. Enggak ada yang lain tuh, Mas. Ayam fillet, tahu, sama bumbu-bumbu yang lain. Oke. Jadi sempolannya ini terbuat dari ayam fillet. Jadi tanpa ada campuran bagian-bagian dari ayamnya yang lain. Jadi murni hanya ayam filletnya saja. Ayam filet tuh kalau nggak salah dada ya? Dada ya, Mas? Ya, bisa dada, bisa paha. Ya, jadi diambil dagingnya aja, kemudian diolah, dicampurkan dengan tepung, kemudian dicetak. Apalagi nih, Mas, keistimewaannya dari sempol ayam nyidam? Dari ayamnya? Kalau menurut konsumen ya, konsumen bilang sih sausnya yang kita tuh ya nampol banget ya. Sausnya nampol. Bukan sempolnya doang yang nampol, jadi sausnya juga nampol.
kita rasain yuk sama-sama. Habis digoreng, nah ini jadinya nih. Ini hasilnya pak. Tuh. Gede. Gede kan? Ya, mulutnya. Mantap banget. Ini harganya 5.400 ya. Nah, ini campuran sausnya hanya saus aja Mas, enggak ada yang lain. Saus campur maksudnya pakai bumbu kita campur bawang putih, bawang merah plus cabe. Sausnya kita pakai saus bibis, maaf kita sebut produk apa. Jadi ada campuran saus lainnya dan ada racikan lainnya. Jadi hanya saus saja, tidak ada tomat. Saus maksudnya di sini ya, di sini nggak ada campuran tomat. Jadi hanya saus yang diracik. Jadi mas apa namanya? Maaf mas. Bruno. Homdon. Mas Homdon namanya. Mau dicampur pak? Ya. Mau langsung dicoba? Iya langsung aja dicoba. Biar nggak penasaran. Ini tempatnya di Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Ini dia hasilnya. Silakan. Sekarang ini mau dicobain. Nah, ini guys. Biar nggak penasaran, cobain dulu pak. Biar nggak penasaran, yuk kita coba rasanya. Sausnya terasa banget. Buat kalian yang nggak suka terlalu pedes, tapi masih pengen rasa pedesnya tetap aja, ini kita kembali ke mas. Dijamin kalian lagi. Oh ya mas, ini per hari itu bisa habis 200 ya mas? Nah, kalau untuk sekarang nih, masa-masa pandemi begini nih, terserang aja turun 50% pak. 50% turun? Lebih juga kan? Lebih di masa pandemi. Sebelum pandemi berapa? Bisa sampai 2.500 maksimal, minimal 2.000. Minimal per hari 2.000 sebelum pandemi, dan itu per hari 10.000 itu per harinya 2.000. Ini sekali lagi buat teman-teman yang mau mampir nyobain jajanan sekolahannya, ini adanya di Marga Jaya Bekasi Selatan di Kota Bekasi, tepatnya dekat rumah sakit Terminal. Sausnya campur? Bisa. Ini kalau mau lihat lagi proses pemasakannya lebih dekat lagi. Oh iya mas, selain di sini apa punya cabang lain mas? Alhamdulillah ada sekarang ini. Sudah ada. Sekarang ini ada di Marrakesh. Ada cabang lain lagi, yaitu di daerah Marrakesh. Marrakesh masih Bekasi Utara. Bekasi Utara, daerah-daerah dekat Pondok Indah. Itu ada satu cabang. Nah, rencana kedepannya gimana ya mas? Apa kalau mas sendiri terima pesanan-pesanan untuk acara-acara kantor, acara pernikahan, hitanan, terima nggak mas?
Alhamdulillah yang berbeda, saya sudah pernah melalui maksa, ya buat ajatan, buat refleksi pernikahan di dalam hati yang tahu. Alhamdulillah kita sudah sering menerima. Alhamdulillah ya, jadi Mas Dono ini udah banyak terima pesanan untuk acara-acara kantor, hajatan, pernikahan. Oh iya, ini dari tahun berapa nih Mas jualan simpol di sini? Kurang lebih berjalan hampir 2 tahun, berarti 2018 ya? Ya. 2018 awal. Jadi beliau ini sudah jualan dari 2018 awal. Nah rasanya juga tetap tidak berubah. Kalau tapi perlu satu lagi nih, nanti kita coba aja ngobrol dari pembelinya. Mas, ini Mas, boleh wawancara sedikit tuh? Iya, izin ya. Ya, dengan Mas siapa? Saya Herman. Ah ya, sebentar. Kita ngobrol langsung ya dengan konsumen simpol ayam. Di sini ada Mas Herman. Mas Herman, kenapa beli simpol ayam di sini sebelumnya? Apa udah ngerasain rasanya gimana, Mas? Oh, saya udah langganan tuh. Udah langganan. Lama, apanya yang enak Mas, simpolnya, sausnya atau apanya? Dua-duanya. Sausnya enak. Langganan Pak sini. Udah langganan. Udah lama. Udah lama. Iya. Emang tinggal sini, Mas? Enggak, di situ rumah Garbina nih. Oh, gitu. Setiap pulang malam beli terus. Oh, iya. Buat istri di rumah. Buat istri. Cemilan nih. Iya, cemilan malam. Terima kasih, Mas. Iya, teman-teman. Ya, itu dia dari beberapa pelanggan di simpol ayam ini. Ternyata udah gak diragukan lagi rasanya. Jadi buat kalian yang masih penasaran dan ingin tahu, langsung aja di Marga Jaya Bekasi Selatan di Kota Bekasi. Itu tepatnya dekat Rumah Sakit Hermina Bekasi Barat. Orang menyebutnya sini Hermina Bekasi Barat, padahal sini masuknya Bekasi Selatan. Baik, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker, hand sanitizer apabila tidak ada kepentingan dan keluar. Jangan keluar atau tetap di rumah, jaga jarak, dan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa nanti ada deskripsinya dibaca di situ untuk pemesanan. Kita nanti saya coba kontak dengan Mas Dononya, apakah bisa pesanan online atau bisa mengkontak beliau untuk pesanan-pesanan kantornya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak penasaran.